Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang kami hormati PUG. Dalam rangka memperingati Hari Kartini, BPJS Kesehatan Cabang Pontianak bersama dengan organisasi Aksi Solidaritas Era, OASE, Kabinet Kerja, menyelenggarakan kegiatan pengenalan dan pencegahan kanker leher rahim atau kanker serviks dengan menyediakan pelayanan deteksi dini terhadap kanker tersebut melalui pemeriksaan inspeksi visual asetat atau pap smear di 10 daerah di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya diselenggarakan di Pontianak. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pontianak, Ansarudin, mengatakan pelaksanaan kegiatan deteksi dini melalui IVA atau pap smear ini adalah untuk menekan jumlah penderita kanker serviks yang sering terjadi kepada kaum hawa. Saat ini, kanker serviks menjadi salah satu penyebab kematian terbesar pada wanita, seperti halnya kanker payudara. Kita sudah melaksanakan kegiatan ini untuk BPJS Kesehatan sejak Januari 2014. Sudah dilaksanakan tiap tahun, dan kita memang mendorong bagaimana ibu-ibu mau untuk melakukan pemeriksaan. Karena kita tahu bahwa kanker leher rahim ini kalau diketemukan sudah stadium, itu biasanya sudah tidak bisa disembuhkan. Lebih lanjut, ia mengatakan dengan pemeriksaan yang dilakukan kepada penderita yang kedapatan berpotensi memiliki kanker tersebut, akan lebih mudah diselamatkan ketimbang yang sudah menjadi penderita. Agus Supriyadi melaporkan untuk thetanjungpuratimes.com.